Halo sobatku, selamat datang di channel Polterindra. Nah, di sini gue mau membahas tentang ini guys, di mana di Last Fortress itu kalian kan butuh air muni, cadangannya tinggal 6 nih, habiskan. Nah, gimana sih caranya bang? Kalian bisa ambilin questnya ya. Questnya kalian selesaiin dulu sampai ke titik yang kalian butuhkan. Nah, setelah itu jangan lupa untuk upgrade dan open-open tempat-tempat lainnya. Setelah kalian selesai, disinilah kalian bisa lihat di mana pusat kontrol kalian harus level 4 dia. Pusat kontrolnya harus level 4. Lalu kalian klik upgrade. Nah, di sini kalian bisa cek fasilitas persyaratan. Kalau kalian belum bisa upgrade, kalian bisa klik aja di bagian fasilitas persyaratan ini. Kalian klik kan nanti bakalan diarahin oh tempat lokasinya di mana sih seperti itu. Nah, untuk upgrade di pusat kontrol ke level 4, kalian wajib banget di kitchen ini kalian udah level 3 ya. Bagian dapur udah level 3 baru kalian bisa upgrade di bagian pusat kontrol ini menjadi level 4. Setelah itu, kalau kalian udah habisan ini, kalian bisa cari jebol, kalian akan diarahin di tempat bawah ini di mana ada air murni 300 cadangannya. Nah, ini banyak banget di mana kayak danau seperti itu ya, danau bawah air. Itu ada air, dan untuk menuju tempat lokasi ini kalian tinggal bisa jebol-jebolin tempat lokasi-lokasi ini. Nah, kalau nggak bisa di lokasi ini seperti ini kayak gimana bang? Kita klik aja teliti ini. Di bagian teliti ini kalian harus membutuhkan mekatronika hidrolik. Nah, untuk mencapai titik tersebut kita harus membuka open-open teknologi seperti ini, membutuhkan komponen-komponen, dan kalian bisa fokus ke penelitian laboratorium ya. Habis itu ke harapan baru, kalian turun ke bawah, pilih yang bawah ini sampai kebuka bagian mekatronika hidrolik ini agar lebih cepat untuk jebolin si batu-batu seperti ini ya. Karena kita harus nunggu juga, sembari nunggu kalian bisa eksplorasi, upgrade hero, lalu juga main gacha, scan, askan, lalu juga cari-cari beli dari helikopter, serta hancurin rumah-rumah musuh. Jangan lupa militernya kalian upgradein tiap hari. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini, tips tentang air ya, air yang udah kehabisan, kita harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.